Selamat kembali ke Classic Rewind bersama MFL. Dan untuk episod kali ini, kita bersama penjaga gol pasukan Perak Hafizul Hakim. Dan kita akan melihat kembali antara perlawanan paling dramatik dalam sejarah bola sepak Malaysia. Perlawanan Piala Malaysia, perlawanan final 2018. Hafizul, kita akan lihat highlight perlawanan sekarang ni. Ini sudah tentu perlawanan yang cukup dramatik. Saya rasa ini satu perlawanan yang cukup meninggalkan kesan yang cukup dalam lah buat saya sendiri sebagai seorang pemain yang beraksi pada malam tu kan. Macam-macam yang jadi daripada perkara yang buruk pada perkara yang baik. So ianya satu perlawanan yang cukup baik lah. Cukup baik untuk pengalaman individu saya. Stadium Shah Alam pada ketika itu memang bunyinya tak boleh dilawan lah. 80 ribu dah awal minit pertama Hafizul. Apa yang terjadi di sini? Okey, sebenarnya kat situ miscommunication antara saya dengan Idris. Sebenarnya ya, itu salah saya. Saya terlalu fokus dekat bola, saya tak bagi tahu dekat Idris yang belakang dia ada cece. So dan itulah, itu yang jadilah. Bila kita miscommunication macam tu dan dia punya result dia is goal. Dan cece punya kelajuan tu pun tidak boleh dibiarkan. Yes, saya rasa untuk tahun 2018 tu cece antara penyerang yang cukup baik lah, dengan kelajuan dia, dengan body strength dia, dengan finishing dia yang cukup baik, dan bagi saya dia antara striker yang cukup bagus dalam Liga Malaysia sekarang. Apa perasaan anda selepas gol tu dimasuk pada minit pertama atau sebagainya? Okey, masa ni saya tak, orang kata apa, tak adalah, bukan tak frust, saya frust, tapi saya rasa sebab ianya masih awal dan saya rasa kita orang boleh comeback balik sebab masa tu panjang lagi kan. So saya just try lupakan mistake tu dan fokus terus tu minit-minit yang seterusnya tu lah. Ni pun antara percubaan memang sikit je lagi. Masa ni saya ingat gol bola tu masuk tu. Memang cantik lah Perak tahun 2018 tu. Betul. Kita attack dengan cukup baik lah. Setiap attack yang kita dapat, kita sampai depan. Yang itu yang bagusnya untuk game ni. Dia rasanya lepas gol Society Prey tu. Ni lagi satu. So selepaskan gol awal tu, patut Hafizul buat save macam ni pula. Itu macam yang saya cakap, Cece dia semua punya cukup bagus kan. Dia boleh, kalau ikutkan tak ada banyak space yang dia ada, tapi dia still boleh lepaskan satu rembatan yang cukup baik. Dan mungkin luck saya, position saya betul kat situ dan saya dapat untuk tepis bola tu pula. Ceritakan yang ni pula. Okay, yang ni situation 1v1, saya tak nak buat apa, saya just besarkan saya punya badan dan cuba untuk block daripada bola tu masuk. Baru minit ke 21 ni Hafizul, dah banyak sangat chance ni. Itulah, ikutkan game ni memang daripada awal sampai habis banyak attack yang sampai ke penjaga gol sebenarnya. Banyak attack yang sampai ke attacking third lah. Ini saya berminat tanya Hafizul. Bila Hafizul tengok balik replay lepas game, ini gol ke tak ni? Foul ke tak? Okay, personally saya rasa ianya adalah gol lah, sebabkan ianya tandukan yang tidak mengganggu. Tapi saya tak tahu dari perspektif referee tu dia kira foul yang macam mana eh. Sebabkan kalau kita tengok sebenarnya ia lebih kepada 50-50 challenge lah. Ya, masuk rasanya semua orang time tu kat stadium dah mula celebrate dah Perak. Yes, saya pun dah celebrate dah kat belakang tu sebenarnya. Aduh, sekarang ni bila kita tengok balik senang nak gelak bila fikir balik. Tapi masa tu stres dia, ui. Betul. Ya, tu sahaja saya cakap, sehari sebelum final dan hingga hari final memang saya cukup orang kata stres gila lah. Memang sangat-sangat stres lah. Sebab game ni saya punya first bermain dalam peringkat final yang tertinggi kan. Nanti Zul pun dah establish diri sebagai antara penjaga gol nombor satu Perak time tu. Percubaan ni juga Cici Kipre sekali lagi eh. Saya tak kisah, janji bukan Patiban yang skor. Tapi yang ni Hafizul, bila benda ni berlaku, memang riak muka penyokong Perak semua dah. Yes, bukan setakat tak. Ya, bukan setakat penyokong lah. Saya nampak macam mana muka kawan-kawan saya dalam tu yang down. Yes, benda ni memang ini memang mistake saya paling besar lah. Yang benda ni berlaku sebab saya terlalu banyak berfikir apa yang saya nak buat. Dan bila kita orang kata last minute punya decision making, itulah yang jadi. Second half masuk-masuk je.
terus ada respons. Yes. Without Teddy. Inilah, ini saya rasa ini titik kebangkitan lah pasukan Perak masa ni. Ini pun macam momen yang menarik sebab Fidaus kan dia macam lama tak main and then yes, dia comeback. Dia comeback untuk half season masa season 2018 ni dan dia bagi satu impact yang cukup baik lah untuk pasukan. Sisi yang lawa daripada Brandon pula tu. Brandon. Pemain yang paling paling gila dalam padang lah. Brandon. Gila kan? Paling gila. Waktu saya down pun dia antara pemain yang datang bagi semangat balik kat saya. Dia, Badak, Syarul Saad, pasukan pemain lain, Amir Razan semua. Mereka banyak bagi sokongan untuk saya bangkit boleh nampak mana. Ini kontroversi. benda ni normal lah sebenarnya. Bila game tengah panas, bila kita pula tengah down dan dia orang tengah leading, benda-benda macam ni akan berlaku. Lah. So bagi saya, pegasaran-pegasaran macam ni ianya normal lah. Dalam. Tapi macam patut? Patut ke Gilmar dapat kad merah? Itu adalah persoalan yang kami sendiri pun tertanya-tanya sampai sekarang sebenarnya. Kenapa red card? Itu yang kita tak faham. Farhad, yang gaduh pada awalnya, kalau kita tengok balik replay, is Zonich dengan Fidaus kan? Yes. Saya rasa Gilmar datang pun untuk meleraikan tapi tak tahu lah. Tu cakap refnya perspektif kita tak tahu macam mana. Tapi kemudiannya Litak pun kena kad merah. Entami dah yes. Even berkira 10-10. Betul. Terengganu nak hilang Litak ni pun impak yang besar juga. Rasanya dia yes. Pun saya macam rasa berada Terengganu lah kan. Ya, yeah, dia Litak adalah antara pemain yang betul-betul menggerakkan Terengganu lah masa tu di bahagian tengah. Setiap long ball dia, setiap passing dia cukup cun lah. Yang ni Abizol. Brandon Gunn. Boleh ulang-ulang ni balik. Memang satu gol yang cukup cantik lah. Meremang bulu rumah fikir balik time tu. Ya, yeah, betul. Saya pun naik ni. Rasanya untuk penyokong, even penyokong neutral juga boleh tengok balik game ni yang memang meremang lah. Yes, betul. Satu gol yang cukup cantik daripada Faiz. Susah lah nak selamatkan gol macam ni. Yes, memang dia top corner lah tu. Teknik yang baik lah daripada Faiz untuk skor gol tu. Apa perasaan time ni? Sebab dah injury time tu dah equalize. Yes. Then extra time boleh concede macam ni pula. Masa ni kalau kita orang tak skor untuk last minute untuk second half, masa gol ni saya rasa mungkin saya dah bersara dah kot. Lepas apa yang terjadi. Sampai bersara dah. saya dah fikir macam tu dah masa dalam game. Tapi bila ada geng-geng macam Wander Luiz, Leandro, Leandro, Wander and Gilmar adalah pair gila dalam pasukan Perak lah orang cakap. Dia orang psycho kan? Ataupun yes. Dia orang memang gila. And then buat penalti lah Afizol lah. Ceritakan lah proses ni. Sebab Afizol went involved dari hero ke zero dalam stage penalti ni. Saya rasa untuk penalti ni mungkin rezeki saya lah. Luck saya. Saya cuma orang kata saya macam mana, saya just set satu tempat ke mana saya nak pergi dan saya berharap saya dapat save lah. Itu je sebenarnya. Boleh tengok dah muka-muka. Kami memang mendebar dalam stadium. Berdebar, sangat berdebar. Saya tak boleh nak diri pun lepas tu. Game tu arwah Sufian. Yes. Oh, tapi akhirnya Perak. Aduh, macam mana Fizul? Daripada perlawanan yang cukup dramatik tu sampai kan saya pulang Malaysia. Ya, betul. Saya memang betul-betul tak sangka lah game tu akan jadi sesengit macam ni lah kan. Sebab daripada awal minit sampai habis je lah, saya sebagai pemain pun tak ada siapa pemain yang nak bermain dalam final melakukan kesilapan. Dan itu satu pentas yang besar dan benda tu jadi kat saya, satu pengalaman yang bagus untuk saya sendiri. End up, kita dapat julang trofi tu and ada, saya rasa puas jugalah. Untuk 2018 ni. Dan apa perasaan secara peribadi lah? Sebab pada awal perlawanan, melakukan kesilapan, dikritik orang, di kaca TV semua. Tapi kemudian berjaya bangkit semula dan bukan saja menang Piala Malaysia, menghadiahkan piala pertama dalam hampir berapa belas tahun pada fan-fan Perak. Ya, ikut kan lepas habis first half tu, saya memang nak cakap ke coach saya tak nak main untuk second half. Saya hampir-hampir nak
tak nak main lah. Tapi bila kawan-kawan semua datang bagi semangat ke saya untuk teruskan game tu, dan saya cuba lah, saya cuba untuk lupakan apa yang berlaku pada fasa tu untuk bantu balik pasukan untuk second half and extra time tu lah. Thank you. Terima kasih Hafizal kerana bersimpang tahun ini bersama kami. Memang dalam konteks bola sepak Malaysia, secara peribadi lah, tak ada perlawanan yang paling epic dalam sejarah bola sepak Malaysia. Dan saya rasa dari luar, dari perspektif orang luar juga, bila melihat kembali, memang tak ada perlawanan yang lagi epic lah dalam perlawanan saya, dalam sepak Malaysia. Yes, betul. Saya rasa antara perlawanan yang cukup dramatik lah. Okay, terima kasih Hafizal. Ini adalah Classic Rewind bersama Hafizal Hakim.